Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial ataupun panduan singkat. Kali ini bagaimana cara menggunakan gestur terbaru dari Talkback versi 9.1 ya. Nah, di sini saya ingin coba review Talkback versi terbaru ya, sahabat Netra semua. Nah, karena di sini banyak sekali yang DM ya ke IG saya di @sofian_0789 dan juga banyak yang japri saya ya via WhatsApp ataupun via telepon gitu ya. Nah, jadi kenapa sih gitu ya di Talkback versi 9.1 ini atau di versi yang terbaru ini kok jadi tidak akses ya ketika untuk mengeja khususnya ya. Nah, sebenarnya di sini bukan tidak akses ya sahabat Netra semua. Jadi di versi Talkback 9.1 ini itu ada perubahan gestur. Ya, mungkin yang sebelumnya untuk mengeja atau untuk memunculkan menu per karakter, per kata gitu ya, itu kan kita hanya sentuh dari atas ke bawah saja ya, satu jari gitu kan. Nah, jadi untuk di versi terbaru ini itu ada perubahan gestur. Nah, selain ada perubahan gestur untuk mengeja, di Talkback versi terbaru ini pun ada menu yang berubah ya, untuk nama menunya saja sih sebenarnya isinya itu hampir sama. Nah, yang serunya lagi di versi Talkback terbaru ini juga ada tambahan menu ya. Jadi yang sebelumnya yang namanya adalah menu konteks global, untuk di versi terbaru ini di 9.1, nah itu berubah menunya menjadi menu Talkback. Tapi untuk menuju ke menu Talkback tersebut itu gesturnya masih sama gitu. Yang berubah hanyalah gestur untuk mengeja saja ya, untuk per karakter, per kata, per baris. Nah, itu di Talkback versi 9.1 ini itu berbeda gesturnya. Nah, mungkin di sini bagi sahabat Netra yang mau tahu dan penasaran bagaimana sih cara menggunakan ya gestur terbaru ini ya di Talkback versi 9.1, tonton terus ya videonya sampai selesai. Sebelum menuju ke tutorial, ayo silakan klik like, comment, subscribe dan nyalakan loncengnya, agar sahabat Netra semua tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel Dunia Netra. Baik, sekarang kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Check it out. Baik, sahabat Netra, di sini nah, yang pertama kali adalah bagaimana kita memunculkan konteks global ya. Nah, jadi menu konteks global ini masih sama ya gesturnya. Nah, namun di versi Talkback 9.1 ini itu untuk menunya berubah ya, namanya menjadi menu Talkback. Oke, nah di sini kita coba aktifkan menu Talkback-nya ya, atau sebelumnya adalah menu konteks global. Kita geser dari atas ke bawah lalu ke kanan ya. Menu Talkback. Oke. Okay. Ya, dengan satu jari ya sahabat Netra ya, dari atas ke bawah dan ke kanan. Ini masih sama untuk gesturnya. Namun berubah menunya saja, yang sebelumnya adalah konteks global menjadi menu Talkback. Oke, sekarang di sini kita telusuri ya, ada menu apa saja sih dan perubahannya apa saja sih di dalam menu Talkback ini? Baka tindakan, satu menu Talkback tindakan, okay. Baka dari item berikut. Yang pertama ada baca dari item berikutnya. Sama ya dengan versi sebelumnya pun ada menu ini. Kita geser ke kanan. Salin frasa yang terakhir diucapkan. Oke, salin ucapan yang mungkin di sebelumnya ini juga sama. Ada menunya di sini. Cari cepat 4. Cari cepat. Sembunyikan layar 5. Nah, di sini sembunyikan layar. Nah, di sini adalah yang mungkin menu sebelumnya adalah redupkan layar ya, atau cerahkan layar jika ingin menyerahkan. Nah, di sini kita coba ya. Cari sembunyikan layar. Oke, kita sembunyikan layar. Kita ketuk. Bunyi cukup step mid. Nah, di sini layarnya langsung redup ya, sahabat Netra semua. Oke, nah sekarang kita cerahkan lagi. Kita masuk lagi ke dalam menu Talkback-nya. Menu Talkback, tindakan. Oke, tindakan. Cari cepat tampilkan layar. Nah, di sini tampilkan layar ya. Yang sebelumnya adalah tadi kan sembunyikan layar. Di sini tampilkan layar atau cerahkan layar ya. Oke, kita ketuk.
Puyjukstep Meet koma dalam peta. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke dalam menu topiknya. Kita telusuri menu selanjutnya. Cari cepat perintah suara, sembunyikan layar. Nah, sini sembunyikan layar, kita geser ke kanan. Nah, di sini ada menu perintah suara atau Google Voice ya, sahabat Netra ya. Jadi dengan menggunakan menu perintah suara ini, nah misalkan kalian mau ke layar utama gitu kan. Nah, nanti tinggal sebutkan saja misalkan kembali gitu kan. Nah, nanti di sini ada Jadi ketika kalian ingin mengetahui kata-kata apa saja sih gitu ya yang bisa didengar ya atau bisa di kita gunakan ya di menu perintah suara ini. Nah, di sini kita coba ya. Misalkan coba di sini kalau misalkan saya menggunakan perekam layar bisa tidak ya kita gunakan menu ini? Setelah perintah suara. Oke, perintah suara. Error saat mengenali perintah suara. Daftar aplikasi. Wah, keterangannya error ketika kita menggunakan perintah suara. Ternyata tidak bisa nih ketika saya menggunakan perekam layar ya. Nanya nanti sahabat Netra bisa dieksplor sendiri ya seperti itu untuk menu perintah suara ini. Oke, kita masuk lagi. Menu Talkback. Perintah setelan Talkback. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam setelan Talkback. Di sini sudah ada atau ada perubahan apa sih gitu di dalam menu settingan Talkback ini? Setelan audio, fitur-fitur baru di Talkback. Oke, fitur-fitur baru di Talkback, kita coba ketuk masuk. Selamat, Anda akan mendapatkan menu yang lebih sederhana, kontrol suara, dan banyak lagi. Info update dan perubahan penting dapat Anda baca di beberapa layar berikutnya. Proses ini memerlukan waktu sekitar 3 menit. Anda dapat meninjau informasi ini di setelan Talkback kapan saja. Oke, nah itu ya. Kembali. Oke, kita kembali lagi. Setelan tekstus banyaknya pembaca audio judul audio setelan tekstus speech. Oke, setelan tekstus speech ini masih sama ya. Banyaknya pembacaan nah, apa ini maksudnya ya, coba kita masuk. Banyaknya detail panjang, pilih prasetel detail panjangnya. Oke, ini masih sama ya menunya ya. Ucapkan petunjuk, ucapkan informasi, ucapkan jumlah air, coba kita cek. Ucapkan jenis, ucapkan huruf fonetik, huruf kapital, gunakan perubahan, ucapkan saat layar mati, tidak ada lain-lain. Urutan deskripsi elemen, status, nama, jenis. Ucapkan ide elemen diucapkan untuk tombol yang tidak berlabel, AKTI. Tanda baka dan simbol. Oke, ini masih sama ya untuk menunya. Kembali. Ucapkan sandi, suara dan getar. Ucapkan sandi, sandi selalu diucapkan, AKTIF, beralih. Oke, nah mungkin di dalam settingan Talkback ini tidak ada banyak yang berubah ya. Masih sama gitu suara saya pikir di sini menu-menunya. Kontrol, judul, sesuaikan gestur. Sesuaikan menu. Nah. Keyboard Braille. Sesuaikan menu. Oke, ini saya pikir sih masih sama ya untuk dalam menu settingan Talkback-nya ya. Nanti sahabat Netra bisa mengeksplor sendiri sesuai dengan kebutuhannya ya. Oke, di sini kita coba. Kembali. Kita kembali ya. Kuyucuk step. Oke. Daftar aplikasi. Nah, telusuri sekarang aplikasi, koma kotak edit. Di sini bagaimana sih cara menggunakan gestur terbaru dari Talkback versi 9.1 ya untuk mengeja nih khususnya. Oke, nah misalkan di sini sebagai contoh saja saya coba baca atau ingin saya spelling ya, saya eja satu per satu untuk per karakter terlebih dahulu. Filmorago, file Filmorago. Nah, misalkan ini Filmorago. Nah, di sini saya coba eja per huruf ya atau per karakter. Nah, di sini bagaimana sih cara menggunakan gesturnya? Kan sebelumnya kan hanya geser saja dari atas ke bawah satu jari ya. Seperti itu. Nah, untuk di versi terbaru ini kalian tetap geser ke bawah tapi ke atas lagi. Jangan putus. Jadi dari atas ke bawah lalu ke atas lagi. Misalkan seperti ini. Judul. Judul ya. Nah, dari atas ke bawah lalu ke atas lagi. Jangan putus ya. Kontrol. Kontrol. Link. Link. Kecepatan ucapan. Kecepatan ucapan. Karakter. Karakter. Nah, sudah ketemu karakter. Nah, sebelumnya kan kalian untuk mengeja satu persatu, misalkan dari kiri ke kanan gitu ya, itu kan berarti geser dari kiri ke kanan. Nah, untuk di Talkback versi terbaru ini, di Talkback versi 9.1, kalian geser dari atas ke bawah satu jari ya. Geser dari atas ke bawah satu jari. Oke, di sini kita geser saja dari atas ke bawah. Berbeda dengan tadi ya, untuk memunculkan menu karakter, word-nya itu dari atas ke bawah lalu ke atas lagi. Nah, untuk mengejanya, di sini dari kiri ke kanan, yang biasanya dari kiri ke kanan, di sini teman-teman bisa geser dari atas ke bawah satu jari. Huruf besar F. Nah, F, I, I, L, L, M, M, O, O, R, R, A, A, huruf besar G, G, O,
O ya, huruf besar G lalu O. Nah, begitupun sebaliknya kalau misalkan mau eja mundur yang biasanya dari kanan ke kiri, ya di sini dari bawah ke atas. O. O. Huruf besar G. G. A. A. R. R. O. M. L. I. Huruf besar F. Oke, itu ya, sahabat netra ya. Oke, sekarang kita coba eja per kata ya. Di sini saya geser dari atas ke bawah lalu ke atas lagi. Kata. Oke, kata. Nah, sekarang di sini saya langsung eja per kata dari atas ke bawah ya. Filmorago. Filmorago. Ya, coba dari bawah ke atas. Filmorago. Filmorago. Oke. Nah, kita coba per baris ya. Paragraf. Paragraf. Judul. Judul. Kontrol. Kontrol. Link. Link. Kecepatan ucap. Kecepatan. Karakter. Karakter. Kata. Paragraf. Oh, ternyata tidak ada ya untuk di menu ini. Oke, berarti kita harus masuk ke dalam WhatsApp. Rekam layar, setelan. YouTube, WhatsApp, WA Business. Oke, masuk ke WA Business. WhatsApp, Zulfikar Access, Forum Komunikasi IPMI DKI. Oke, misalkan ini kita coba perbaris ya. Judul, kontrol, opsi lainnya. Head, sorry. Status, Forum Komunikasi IPMI. Kepleset saya. Link. Link. Kecepatan, karakter. Kata baris. Nah, ini baris ya. Kita coba eja per baris. Forum Komunikasi IPMI DKI. Oke, okay. Nah, langsung dibaca per baris ya, sahabat netra. Nah, untuk geser lainnya itu masih sama, untuk geser Forum Komunikasi untuk ke kanan ke kirinya ya. Seperti itu yang hanya berubah hanyalah untuk gestur mengeja saja ya, untuk mengeja per karakter, per huruf, untuk memuncul menunya itu berbeda atau berubah di versi TalkBack 9.1 ini. Oke, sahabat netra, seperti itu ya cara menggunakan gestur terbaru ya dari TalkBack versi 9.1, khususnya untuk gestur mengeja ya, per karakter, per kata, dan lain-lain.